Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Unboxing Yuk Channel. Channel rekomendasi Anda sebelum membeli online. Lebaran makin dekat teman-teman. Jadi di saat kita merayakan Lebaran, pasti banyak cemilan ataupun makanan-makanan ringan yang akan kita sajikan di ruang tamu untuk menyambut teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkunjung ke rumah kita untuk bersilaturahmi, untuk bermaaf-maafkan. Nah, berkaitan dengan cemilan Ramadan, Unboxing Yuk ini sudah hunting cemilan teman-teman. Dan cemilan ini untuk kita sendiri, untuk kita sajikan di hari Lebaran, dan pastinya cemilan ini nanti akan kita berikan juga untuk saudara-saudara kita, kaum duafa di sekitar kita sebagai bingkisan Lebaran, agar nantinya juga saudara-saudara kita ini bisa merayakan Lebaran teman-teman. Nah, sebelum kita unboxing cemilan ini, bagi teman-teman Unboxing Yuk yang baru bergabung, silakan untuk subscribe Unboxing Yuk channel, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa mendapatkan lebih awal video-video terbaru dari Unboxing Yuk channel. Oke, langsung saja kita unboxing dan review cemilan Lebaran ini teman-teman. Nah, cemilan Lebaran ini kita sudah hunting di Kota Banjarnegara, tepatnya di GSB, Gudang Snack Banjarnegara, Grosir dan Eceran, yang berada di Pucang Banjarnegara. Nah, ini pusatnya jajan ataupun pusatnya cemilan yang ada di Banjarnegara dengan harga grosir teman-teman. Jadi kita bisa borong cemilan-cemilan ini yang nantinya buat Lebaran, dan yang paling utama adalah cemilan ini untuk bingkisan Lebaran buat saudara-saudara duafa di sekitar rumah kita teman-teman. Nah, yang pertama, nah yang di paling depan ini teman-teman, yang ada dua box ini. Nah, ini merupakan bagelan atau kue bagelan kering. Nah, ini kita pak seperempatan teman-teman. Nah, ini ada 20 bagelan. Nah, ini ada dua box, ini 20 bungkus seperempatan. Nah, nanti harganya itu ini Rp273.000 teman-teman. Kemudian ini yang di samping kita ini, nah ini juga nanti sudah kita pak satu pak, ini Jipang warna. Nah, ini makanan khas, oleh-oleh khas daerah. Yang pasti makanan ini setiap Lebaran ini pasti ada teman-teman. Jadi ini khas Banjarnegara, kita buka dulu. Nah, ini ada 20 kantong juga yang nantinya akan kita bagikan atau kita berikan. Nah, nanti akan kita pak menjadi satu, yaitu sebagai bingkisan Lebaran buat saudara-saudara kita, agar nanti bisa juga merayakan Lebaran tahun ini teman-teman. Jadi ini ada warnanya macam-macam. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau juga teman-teman. Nah, ini namanya Jipang warna, atau di sini teng-teng asli aneka rasa, oleh-oleh khas daerah. Nah, ini mereknya Sinar teman-teman. Nah, ini teng-teng ataupun Jipang warna. Nah, jadi kita beli dua kantong ini harganya Rp260.000 teman-teman. Nah, kemudian yang di tas plastik ini juga nanti buat cemilan kita di hari Lebaran. Yang pertama ini ada setengah pilus ikan. Nah, ini setengah pilus ikan, ini harganya Rp23.000 teman-teman. Jadi nanti rasanya itu gurih karena ini adalah pilus ikan. Kemudian pang-pang panjang. Nah, ini pang-pang panjang, ini makanan waktu kecil saya teman-teman, tapi
rasanya memang gurih banget ini untuk pang-pang ataupun pang-pang panjang ini. Ini juga setengah kilo harganya 15.000. Kemudian ada kerupuk kemplang. Nah, ini kerupuk kemplang. Kalau teman-teman tahu ya, ini kerupuk khas Palembang. Ini kerupuk kemplang. Ini kerupuk kesukaan saya, teman-teman. Kerupuk kemplang. Kemudian kue kering irut O. Nah, ini kue irut O. Ini juga makanan tradisional. Ini juga renyah banget. Kalau dimakan itu mak nyes kepyur ke di mulut. Nah, ini namanya irut O. Ini harganya 15.000 setengah kilo. Kalau ini yang ini yang kerupuk kemplang ini harganya 12.000. Dan ini. Nah, ini owat koko. Owat koko ini harganya Rp35.000, teman-teman. Satu ini harganya, satu kantong ini harganya Rp35.000. Dan ini yang terakhir, ini juga makanan ataupun cemilan yang banyak dicari. Nah, ini cemilan ini namanya kacang campur, karena isinya campur-campur, teman-teman. Ini ada kacang asinnya, ada kacang kaprinya, kemudian ada kacang metenya. Jadi ini campur-campur, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat kacang campur. Ini setengah kilo ini harganya Rp18.000, teman-teman. Nah, jadi kalau kita nanti untuk Lebaran, ini sudah banyak sekali untuk cemilannya. Tapi terutama untuk cemilan yang kita beli ini, nanti sebagian akan kita donasikan ataupun kita berikan kepada kaum duafa ataupun tetangga kita yang kurang mampu, agar nantinya di Lebaran ini teman-teman kita, saudara-saudara kita ini bisa juga merayakan Hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran di tahun ini, teman-teman. Dan semoga bisa mendapatkan berkah dan ikhlas. Amin. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada di Banjarnegara dan sekitarnya, itu nanti bisa berbelanja cemilan Lebaran ataupun cemilan sehari-hari di GSB, Gudang Snack Banjarnegara, grosir dan eceran, teman-teman. Jadi harganya memang lebih miring ataupun lebih rendah dari yang dijual di toko-toko lain. Jadi ini benar-benar lebih murah. Dan semoga saja nantinya kue-kue ini ataupun cemilan kering ini nanti bisa membantu kaum duafa ataupun saudara-saudara kita yang kekurangan. Dan sebagian nanti buat cemilan di rumah untuk menyambut saudara-saudara kita yang nanti datang ke rumah untuk bersilaturahmi di hari Lebaran, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk unboxing dan review cemilan Lebaran hari ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung Unboxing Yuk dengan like, komen, dan subscribe Unboxing Yuk channel. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman ini lebih awal untuk mendapatkan video-video terbaru dari Unboxing Yuk channel ini, teman-teman. Semoga unboxing hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalam.